Oke teman-teman, kita akan coba cari lori milik pabrik gula Semboro. Tapi nanti kalau nggak dapet, kita akan coba ini ya, menelusuri jalur rel yang berbentuk crossing. Nanti kita akan lihat. Nah, sekarang kita mau cari lori dulu. Semoga ada, karena ini udah siang banget. Sedangkan PG Semboro ini biasanya kereta lorinya itu jalan pagi hari, teman-teman. Oke, ditonton terus videonya sampai selesai. Oke, teman-teman. Di sini kita bisa menjumpai sinyal tebeng. Nah, jalur ini mengarah ke kebun, teman-teman. Kalau ke sana terus itu ke arah Kencong atau Jombang ya. Nah, Jombang bukan Kabupaten Jombang ya, tapi Kecamatan Jombang yang ada di Kabupaten Jember. Nah, nanti aku jelasin fungsi sinyal tebeng ini, teman-teman. Nah, ini sinyal tebeng yang pertama. Sebenarnya ada 3 paket sinyal tebeng, dan ini adalah sinyal tebeng yang pertama. Nanti di sana ada yang kedua dan yang ketiga. Oke, kita akan teruskan ke sana ya, teman-teman ya. Nah, jadi kita akan melewati jalur ini, teman-teman. Nah, ini lewat tengah nih ya. Tuh. Nah, jadi ini kita naik motor ya, bukan naik lori, teman-teman ya. Tapi kita bisa lewat di tengah rel lori ini milik PG Semboro. Nah, kalau kalian lihat video-video aku sebelumnya, kalian bisa bedakan jalur antara jalur lori milik PG Semboro serta jalur lori milik PG Jatiroto. Itu treknya lebih lurus milik PG Semboro, teman-teman ya. Ini bisa dilihat. Tuh, jalur relnya lebih lurus ya, meskipun masih sedikit bengkok-bengkok gitu, tapi ya ini paling tidak lebih bagus daripada jalur yang ada di PG Jatiroto. Ayo terus lewat jalan kiri. Nah, oke. Nah, di situ ada sinyal tebeng kedua, teman-teman. Wah, anjlok. 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 Aduh. Anjlok. Nah, di situ ada sinyal tebeng yang kedua. Nah, nanti aku akan jelasin ketika aku udah sampai di sinyal tebeng yang ketiga atau yang ada di sana, teman-teman, yang ada di ujung sana ya. Nah, ini kita masih terus menelusuri ke sana. Oh iya, udah bantalan beton. Oke, kita masih terus menelusuri jalur rel lori ini, teman-teman, yang mengarah ke kebun Kencong. Nah, di depan ini ada jalur crossing, diamond crossing ya. Ya, ini bukan diamond crossing sih, tapi lebih tepatnya seperti perempatan ya. Kalau untuk jalan raya itu ini adalah perempatan. Oke. Kita udah sampai nih di jalur crossingnya. Kita akan tanya-tanya dulu sama bapaknya tentang lori yang melintas di sini. Oke, teman-teman, ini dia jalur crossing yang aku bilang barusan. Jadi kita tadi dari sana nyebrang jembatan terus ke arah sini. Dan kita sudah melalui 3 sinyal tebeng. Sinyal tebeng ketiga ini ada di sini. Sinyal tebeng pertama tadi ada di sana, setelah jembatan yang besar itu. Dan sinyal tebeng kedua ada di perlintasan situ, sedangkan sinyal tebeng ketiga ada di sini, teman-teman. Ini dia. Nah, jadi fungsinya adalah untuk mengatur jalannya lori yang melintas di jalur ini, teman-teman. Jadi ketika ada lori yang akan melintas dari jalur situ maupun dari jalur situ, posisi sinyal tebengnya ini harus diputar seperti ini, teman-teman. Nah, harus diputar seperti ini, maka lori yang dari sana maupun yang dari sana itu akan otomatis berhenti
untuk memberi jalan lori yang dari arah sana maupun dari arah sana, gitu teman-teman. Nah, sedangkan sebaliknya, kalau sinyalnya ini dikembalikan lagi posisinya gini, nah posisi seperti ini, artinya lori yang melintas dari arah sana maupun dari arah sana itu harus berhenti untuk mendahulukan lori yang dari arah sini maupun dari arah sana, gitu. Kurang lebihnya gitu teman-teman ya. Ini kalau kita lihat jalurnya unik. Dan kalau di kereta besar atau kereta milik PT KAI, jalur seperti ini nih sudah sangat langka teman-teman, hanya ada di beberapa tempat. Seperti di Solo Balapan yang videonya udah pernah aku bikin, serta ada di Sidotopo yang belum bisa aku liput ke sana teman-teman. Ini dia jalur rel lorinya. Perempatan. Jadi katanya bapaknya ini udah nggak ada lori teman-teman. Tapi mungkin nanti untuk video-video lorinya akan aku tampilin setelah aku ngomong ini teman-teman ya. Jadi aku sebenarnya udah pernah ngeliput lori di PG Semboro ini sebelumnya. Ya sekarang tanggal 17 Agustus 2021. Jadi sebelum tanggal 17 Agustus sebenarnya aku udah pernah ke sini ngevideoin lori. Jadi nanti mungkin video lori yang waktu itu yang akan aku tampilin di video ini teman-teman. Oke lah. Iya mundur ya balik ya. Keren ya. Kayak kawan. Hah? Ayo coba Ron ya. Gak beda ya. Mau sampai di bawah mana? Iya. Nah oke teman-teman, ya jadi mungkin itu dulu lah video kali ini untuk video di PG Semboro ini. Mungkin video lain-lain gak akan aku tampilin lagi karena udah cukup. Tadi kita udah bahas tentang sinyal tebeng ini dan juga aku udah tampilin beberapa video seputar lori yang melintas di wilayah kebun PG Semboro ini teman-teman. Nah untuk selanjutnya mungkin aku akan ke PG Jatiroto, kita lihat aja nanti. Dan mungkin untuk video kali ini aku tutup sampai di sini dulu. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton video ini sampai selesai. Dan see you di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.